Nama saya Muhammad Tanuk Giriawan Putra. Kebetulan saya sebagai dekan Fakultas Teknologi dan Sains. Berkait sama dekan, mungkin sebetulnya belum ya, dekan itu siapa? Posisinya seperti apa? Belum ya? Jadi di dekan itu kalau di universitas itu hampir kalau di SMA itu kayak kepala sekolah. Tapi kepala sekolah yang punya bimbingan lagi. Jadi dekan itu nanti membawai beberapa prodi atau jurusan. Kebetulan kalian di prodi Fakultas Teknologi dan Sains ada tiga, prodi Mining Industry, prodi Ilmu Komputer sama Teknologi. Iya, silakan. Tadi saya berkenalkan, nama saya Muhammad Hengki, Nama Putra. Saya domisili saat ini di Surabaya. Saya lulusan S1 Teknik Industri, Institut Teknologi Sumber Bangger. Tadi kan Pak Sugeng menyampaikan, karena lulus tepat waktu berapa tahun? Berapa? 4 tahun ya? Kalau saya alhamdulillah 3,5 tahun. Kemudian kebetulan saya juga pada waktu yang bersamaan saya juga kuliah di Ilmu Hukum. Jadi saya pagi kuliah di IPS, sorenya kuliah di Hukum seperti itu. Tapi alhamdulillah di IPS saya lulus 3,5 tahun, yang di Hukum lulus 4 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu saya wisuda 2 kali. Kemudian saya melanjutkan di S2 Management di Universitas di Jember, kemudian melanjutkan S2 lagi di Universitas Teknik Industri di Blitar, Surabaya. Itu beberapa pengalaman kerja saya. Saya selalu lulus dari S1, saya tidak menjadi dosen, saya bekerja di perusahaan di PT. Garuda Sejahtera Food di Solo. Posisi terakhir saya sebagai asisten manager. Kemudian pindah ke PT. 135 Tirta. Kalau kalian sering minum produk Leo, yaitu saya pernah kerja di situ sebagai kepala pabrik atau manajer operasional. Kemudian pindah lagi di PT. Sarana Kerja Teknologi di Surabaya, bersama sebagai manajer operasional. Kemudian pindah lagi di PT. Pembangkit Jawa Bali Services sebagai staf ahli. Kemudian pindah lagi sampai hari ini di PT. Sejahtera Bumi Mata di Surabaya, plus saat ini menjadi dekan Fakultas Teknologi dan Sains di Bumi Mata. Jadi memang di awal saya tidak ada cita-cita menjadi dosen, sehingga nanti kalau kalian yang Fakultas Teknologi dan Sains ya, kalian juga bisa menjadi guru sambil awal jadi dosennya bisa. Jadi yang next ini visi-visi dari Fakultas Teknologi dan Sains ya. Intinya adalah fakultas teknologi dan sains mewujudkan fakultas yang berreputasi memiliki melalui pengelolaan fintech dengan jiwa partisipatif, profesional dan berbudaya. Ada tiga misi yang mungkin sering dibaca ya. Jadi tiga misi itu adalah penjelasan dari visi. Next, ini yang boleh saya sampaikan fakultas teknologi dan sains ada tiga prodi. Prodi Teknik Industri, mana Teknik Industri? Acuh? Oke, nah, kalau teknik itu harus siap kisir ya? Iya, Ilmu Komputer, mana? Oke, dan gimana? Oke, gak apa-apa, dan gimana? Juga, oke. Next, ini ya, ini secara struktural, saya tetap di bawah rektor. Tapi di fakultas, saya membawa juga prodi, nanti yang teknik industri ada prodi. Prodi itu kemarin untuk studi atau mungkin kan dengan kemarin jurusannya hajur untuk kemarin itu sama. Itu bahwa ekor prodi insya Allah nanti dari satu kan ada kenangan yang perusahaan industri nanti ada kenangan. Kemudian yang kedua prodi dari ilmu teknologi mangan itu Bapak Insinyur Ekologi, Insinyur di Jawa Timur. Nanti juga insya Allah satu akan kenalan juga. Dan ketiga Bapak Sabto Haji itu nanti kamu diri yang mau kamu Bapak. Next, ini fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Teknologi dan Sains nanti bisa
Agatha Otsukar, yaitu Pokaris Sweat, kemudian PT Lintir Jaya Indonesia, PT Ajinomoto, kemudian PT PLN, PT KGI, Masker Mata, kemudian PT Sasa, Indolantu, banyaklah yang tidak mungkin saya sudah dapat. Kalian nanti bisa kerja praktek, bisa makan di perusahaan-perusahaan ini yang kita kerjasamakan. Gitu ya. Oke, untuk yang fakultas, mungkin nanti saya sedikit aja memberikan perkenalan, karena nanti sekalian ada dekan dari fakultas pedagogi psikologi, ada dari dekan fakultas agama Islam. Perkenalannya 5 menit, tapi nanti sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Kan bisa tanya waktu daripada saya memberikan materi ya. Kan belum besar ya, lebih baik tanya jawab, apa yang kalian ingin tahu, apa yang kita jawab dengan sebaik-baiknya. Untuk fakultas pedagogi saya, nanti kita punya slogannya. Nanti kalau saya bilang KTS, jawabannya apa? Cakap, cakap, cakap. Kau cakap enggak apa? Cakap. C-nya apa? Cekatan. K-nya apa? Kompeten. P-nya apa? Produktif. Sehingga kalian harus menjadi orang yang cakap. Bukan cakap ya. Kalau cakap itu kantong ya. Cakap. KTS, cakap, cakap, cakap. Cekatan, kompeten, produktif. Ya. Kan jadi harus menjadi orang yang oke, siap? Ya, nanti kalau fokus lain mungkin punya slogan sendiri ya, apa lagi? Oke, halo guys. Ulangi lagi ya, kayak ngantung ya. Ulangi lagi terus gitu ya. Iya, ulangi lagi terus. Ekonomi itu adalah berwarna
ini, yang ini berbeda. Skripsinya begitu dan covernya semuanya. Nah, itu adalah program studi yang berada di Fakultas Pedagogi dan Psikologi. Di sini, begitu Pak. Nah, ini kaprodinya. Kaprodi Pendidikan Ekonomi. Baru menyelesaikan doktornya. Tahun kemarin mungkin ya, akhirnya tahun kemarin. Bu Zoran itu tahun kemarin, itu doktor yang ke 13. Program 2013. Saya ke doktor yang kelima. Yang berada di situ, doktor kelima. Ini, buena. Untuk kita semuanya, untuk kita semua ini, perkuliahannya diri itu harus menentu untuk pakai teknologi dan saya juga ya. Itu semuanya harus 4 tahun. Harus 4 tahun. Harus 4 tahun. Boleh gak Pak 5 tahun? Ini saja. Diri itu harus dibuang segera. Oleh karena itu kamu harus cepat selesai. 4 tahun berarti 8 semester. Ilmu harus selesai. Kalau semester sembilan bahasa itu nggak boleh, tapi kalau telah menyusahkan kedua orang tuamu, kenapa? Karena kamu harus banyak semester sembilan. Oh, tidak pernah menyusahkan apa? Jadi kamu hidup itu tidak pernah menyusahkan apa? Kamu kuliah 4 tahun, selesaikan 4 tahun. Ya, jadi 4 tahun di sini, 4 tahun paling lama paling 7 tahun. Mau tua di sini kita kan? Kan tidak mungkin kok. Kalau kamu tidak selesai 4 tahun, kamu sudah kehilangan kesempatan untuk berkarir. Kesempatan untuk berkarir kamu sudah hilang setahun. Kesempatan kamu untuk memperkenalkan diri kamu sudah berakhir. Kamu tidak bisa dapat uang, tidak menguangkan uang. Kalau kamu berakhir sampai 5 tahun, 6 tahun, wow. Kalau 7 tahun kamu tidak selesai, wow. Tua sendiri, sama dengan tadi di dalam. Jangan bodoh, jangan. Mungkin dikasih, enggak tuh.
bulan setiap pertemuan berarti hanya 3 bulan dong. 3 bulan cepat loh, tiba-tiba berarti ikan kuliah itu berbeda dengan sekolah karena kamu sudah paham mahasiswa, kamu sudah mahasiswa berbeda dengan sekolah. Jadi 14 kali pertemuan sangat pendek. Liburmu itu panjang dan lama. Liburmu itu panjang dan lama. Setelah kamu ujian akhir semester, kamu itu liburmu adalah kuliah S2 di sana, ada partai musim panas, musim dingin, macam-macam, kamu bisa kerja situ. Dua bulan ya. Oleh karena ini, belajar. Nah, berikutnya, untuk satu kali pertemuan, dua SKS, itu berarti durasi waktunya adalah 100 menit. Satu SKS ini adalah 50 menit. Kamu itu prosesnya ketika ngajar, harus ngajar kamu ini dari 100 menit menjadi 120 ini. Diingatkan dasarnya, mohon apa-apa, ini bukan SKS, kan bukan SKS berarti 100 menit. Oh iya, bisa tambahkan nanti yang dulu mau hidup. Ini sudah 120 menit lah, gitu. Oh iya, gitu. Diingatkan, kenapa kamu pasti ngantuk? Kamu juga pasti lapar. Diingatkan dulu. Terima kasih. Saya berikan kepada
mestinya kan berbeda, paham begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sudah bosan ya lihat saya ini ya. Dari pagi ini kan selalu lihat saya, karena saya kan ikut bantuan. Perkenalkan, nama saya, nama lengkapnya Bapak Iftaful Munir. Gelar saya S2 MPDI. Saya belum doktor, beda sama Pak Yudi. Kalau Pak Yudi itu depannya namanya ada DR, DR itu gelar doktor. Kalau dia sudah lulus S3, kalau saya memang belum. Jadi nama saya Iftaful Munir MPDI. Nah, mungkin yang dari prodi PAI atau prodi PGRI, prodi manajemen bisnis syariah sama ekonomi syariah sudah kenal sama saya. Tapi yang lainnya mungkin juga ada yang belum, ada yang sudah. Saya sebenarnya juga bukan asli orang Pasuruan, saya pendatang. Tapi sejak tahun 2015 saya sudah ada di sini di Pasuruan, di desa Sebojol, Sebojol Timisan. Kalau dari Palembang itu ke barat sekitar 2 kilo itu saya tinggal di situ dan juga sudah jadi guru Timisan. Saya S1 saya di Setain Kediri yang sekarang jadi IAIN Kediri. Setain Kediri itu ada M-nya berarti negeri. Saya kuliah itu tahun 2005, lulus tahun 2009. Setelah lulus saya langsung melanjutkan program Master Pendidikan Agama Islam karena lulusan saya juga S1-nya PAI. Jadi saran saya nanti kalau kalian yang prodinya PAI atau prodinya ilko atau prodinya pendidikan ekonomi, kalau melanjutkan S2 jangan menoleh ke prodi yang lainnya kalau harus linier. Kalau PAI ya S2-nya PAI, kenapa kok harus seperti itu? Nanti lapangan kerjanya itu lebih bisa diharapkan peluangnya besar daripada yang tidak linier. Pokoknya saya katakan yang peserta PKKMB yang ada di ruang ini bisa melanjutkan dirinya ke program S2. Meskipun nanti tidak jadi dosen, insya Allah kalau ilmunya semakin tinggi, rezekinya juga semakin banyak. Kalau ilmunya semakin tinggi, insya Allah kebermanfaatannya juga semakin banyak. Terus S2 saya melanjutkan S2 di UIN Maliki Malang. Ya, di UIN Malang itu saya masuk di tahun 2010, lulus 2012. Terus setelah lulus saya juga pernah jadi dosen di kampus Bunjang Jombang, tapi juga lagi tidak lama di sana. Baru saya 2014 itu lahir dan bergabung di Uniwala ini. Tapi sebelumnya di Uniwala itu dulu memang ada dua lembaga. Jadi ada STIP PGRI, ada STKIP PGRI. Saya yang di STIP PGRI Pasuruan. Jadi STIP PGRI Pasuruan itu dulunya STIP PGRI Pasuruan sekarang bergabung menjadi Fakultas Agama Islam. Jadi di tahun 2023 di bulan Januari resmi STIP PGRI Pasuruan itu bergabung ke Universitas PGRI Wilangdara yang disingkat Uniwala. Jadi pada waktu itu masih satu prodi, jadi FAI itu ada satu prodinya cuma PAI. Setelah itu di bulan Juli
2023 barulah terakhir ketiga prodi adalah PGMI, Kewirausahaan PGMI. Terus ada manajemen bisnis syariah, yang satunya ekonomi syariah. Akhirnya di bulan Juli 2023 itu FAI punya prodi 4 itu. Terus belum ada satu minggu itu ada pembentukan fakultas baru yang namanya fakultas ekonomi dan bisnis, yang akhirnya prodi manajemen bisnis syariah sama ekonomi syariah masuk di fakultas ekonomi dan bisnis. Ini belum ada satu minggu. Ibaratnya bahkan menteri itu masih hangat ini, belum ada satu minggu. SK pembentukan fakultas baru itu turun dari PPLT PPLT Pasuruan. Nah, yang akhirnya Fakultas Agama Islam ini cuma dua prodi, ada prodi PAI dan ada prodi PGMI. Nah, menurut saya ini di prodi PAI. Nanti yang mbak-mbak mas-mas ini yang prodinya PAI pasti nanti ketemu saya di dalam perkuliahan. Di semester ini saya juga ngajar di tiap angkatan, ada yang angkatan 2024, 2023, terus 2022, angkatan 2021. Di tiap angkatan saya ada ngajar di PAI. Next, Bapak Mas. Nah, ini adalah misi dari Fakultas Agama Islam. Tidak perlu saya bacakan, nanti kalau kapan-kapan bisa dikirim atau nanti bisa langsung dibaca sendiri. Next. Nah, ini misinya Fakultas Agama Islam. Memang visi dan misi ini kami buat pada saat kami mengajukan merger STIP PGRI Pasuruan, merger ke Fakultas Agama Islam. Jadi misi ini memang saya buat sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Akhirnya kami sepakati visi ini menjadi visi fakultas dan visi misi fakultas. Next. Nah, ini tujuannya, tujuan dari Fakultas Agama Islam. Terus Mas. Nah, ini salah satu keunggulan yang ada di Fakultas Agama Islam. Yang ini ada 8, saya agak dekat ya karena kurang jelas juga. Yang pertama, dosennya lulusan dari perguruan tinggi keagamaan negeri. Jadi memang di Fakultas Agama Islam ini, di PAI ada 5 dosen, termasuk saya. Semuanya itu lulusan dari kampus negeri. Kalau nggak UIN Malang, ya S1-nya UIN Malang, S2-nya UIN Malang. Cuma saya aja yang S1-nya di Stain Diri, S2-nya di UIN Malang. Terus di PGRI juga, itu juga ada 4 dosen. Yang pertama kaprodinya Bu Devira itu juga lulusan negeri, itu lulusan UMJ Jogja. Terus ada Bupati itu juga sekarang lagi studi S3 di UM Malang. Terus S2-nya juga lulusan PGRI di UIN Malang. Terus ada namanya Pak Bayar. Nah, Pak Bayar ini juga S1, S2-nya lulusan UIN Malang. Ini salah satu keunggulan bahwa di FA ini. Terus nanti bisa disambungkan jawab. Yang jelas di FA itu punya keunggulan tersendiri, yang itu juga jadi kesepakatan semua dosen yang ada di Fakultas Agama Islam. Terus yang jelas terkait dengan pembelajaran di FA ini, pembelajarannya harus wajib itu 16
waktu perkuliahan bisa berbagi. Ya, dari saya waktunya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya udah pada tahu belum mana sih UKM itu?